barang. Tuh, ini taman yang baru yang dulunya pasar yang sudah diahli fungsikan menjadi taman terbuka. Oke, stasiun terus di channel aku, Kristof Salman. Yuk. Ini dia alun-alun baru Jatibarang. Stasiun terus ya. Ini nih penampakan RTH, ruang terbuka hijau atau alun-alun baru Jatibarang. Nah, yang sekarang sudah jadi tuh seperti ini penampakannya, yang desainnya sudah dipublikasikan itu oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil, dan dana hibah oleh Pemprov Jawa Barat yaitu sebanyak 15 miliar rupiah untuk pembangunan RTH, ruang terbuka hijau atau alun-alun Jatibarang ini. Jadi, menurut sumber yang aku dapat, ex-pasar Jatibarang lama ini pembangunannya dimulai awal pertengahan tahun 2019. Oke, marilah kita sama-sama menjaga tempat ini supaya enak dipandang dan bisa untuk ikon Indramayu juga. Sepertinya ini juga belum secara resmi dibuka juga, karena di sini di pinggirannya itu masih ada pembatas-pembatas seperti seng-seng itu. Nah, tapi di sini di dalamnya sudah banyak orang. Ini sore hari dan di sini banyak banget ya pengunjungnya. Mungkin untuk mengisi waktu sore hari dan suasananya juga adem. Ini juga kayak semacam taman kota yang baru juga untuk tempat duduk-duduk atau bersantai-santai. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel aku bisa berkembang, menghibur, dan semoga bermanfaat. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.